Gue sebagai kepala keluarga dan sebagai suami harus mengklarifikasinya. Mencengangkan, inilah reaksi Raffi Ahmad setelah tonton video Sur viral mirip istrinya Nagita Slavina. Setelah menonton video Sur viral mirip Nagita Slavina, reaksi Raffi Ahmad tak biasa. Seperti diketahui, dua artis tanah air, Nagita Slavina dan Giselle, sedang dikaitkan dengan video asusila. Wajah pemeran mirip dengan wajah mereka. Betulkah istri Raffi Ahmad dan mantan istri Gading Martin menjadi pemeran video asusila? Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad memastikan video Sur yang beredar mirip sang istri Nagita Slavina adalah hoax. Dia mengaku baru mengetahui adanya video Sur tersebut setelah dikabari oleh rekannya. Dia kabari, "V, ini ada berita yang perlu diklarifikasi karena menyangkut nama baik. Ini jelas hoax, tetapi takutnya mengganggu liburan kita. Sama halnya kayak kemarin, teman kita Giselle juga mengalami hal yang serupa," ujar Raffi Ahmad. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam jika istri, anak, dan orang-orang yang ia sayangi diganggu. Selama ini, ayah dari Rafathar Malik Ahmad memilih diam jika ia yang diganggu. "Kalau menyangkut saya, mah saya si orangnya gak peduli. Tetapi beda halnya kalau mengganggu istri dan anak saya. Perempuan itu kan harus dijaga. Kalau laki-laki, mah istilahnya lebih cuek," kata Raffi Ahmad. Ayah satu orang anak ini mengaku sudah melihat potongan gambar dan video Sur tersebut. Lalu Raffi Ahmad memastikan sang istri tidak pernah melakukan hal tak senonoh, dan perempuan di dalam video tersebut bukanlah Nagita Slavina. Ada beredar katanya video Sur Nagita Slavina itu, aku katakan 100% hoax. Dan para fan, lihat kan, aku dikasih lihat gambarnya tetapi aku nggak nonton full videonya. Ngapain? Ujar Raffi Ahmad. Ia juga mendapatkan laporan bahwa pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut adalah pemilik akun Twitter @sagubiru.